Astagfirullahaladzim. Serem banget, sumpah. Mata gue putih banget. Eh, lebih tepatnya kayak ada yang kayak itu lo apa lo? Sama sih, Mak. Sama sih kayaknya. Ada bumbunya ya? Ada. Kayak mataku. Halo penonton Medinan. Yeay. Rocker juga. Manusia. Oh, jamet nih. Iya deh, maaf deh. Emang kalau jamet kan. Iya, deh, jamet, maaf deh. Jamet juga manusia. Kak Jinan membelah diri. Guys, Mira bawa parfum buat kita. Makasih ya. Untuk penyebar hoax. Oh, Niel. Apa? Penyebar hoax. Lu mau ya lu? Ya. Boleh enggak sih? Ya ampun. Isunya sih. Bumbunya di bawah semua juga, Pak. Guys, kita sana ya. Oh, jadi kalian kayak kita nah, terus tahu ya. Begitu. Mengasingkan diri nih. Ceritanya. Iya. Gua sorot deh, gua cabut deh HP gua. Oh, aku SD. Iya. Yeah. Seru banget sih ya teman-teman. Enggak. Gua enggak jadi kalau ada lu. Oke. Gua udah live orang pada. Hah? Oh, lu udah live. Terima kasih Kak Alkuri untuk diskolite-nya. Lu udah? Udah. Terus dia tadi gue ngomong sendiri sama ngomong sama siapa nih? Ngomong sama siapa? Kan. Lu masih kenyang. Dingin banget lah. Lagi rambut. Lagi rambut. Ini kayak capek nih. Enggak. Apa ya kayak asin-asin gitu. Kita makan dulu ya. Kita kayak anak panti. Kalian terus iya dari tadi juga ini amin duduknya gladek duduk. Kayak roller coaster. Bagus banget kameranya. Hah? Ntar kembali lagi kok. Kayak kuning gitu loh. Mana gue suka kuning. Tapi aku gak mau tukeran ya. Siapa yang mau tau gak biar jadi pink pakai apa? Apa? Ini red lips. Nah justru saya kalau pink jatuhnya kayak abu-abu. Ini showroom gak bisa di zoom ya? Gue gak tau bisa di zoom itu barusan lo gak zoom? Lah liat lah. Enggak tapi itu kita gak bisa di mas-mas itu fansam. Makan bias. Makan ya. Masih tadi tuh nyampe sini tuh kan lagi mobil kayak ngantuk banget. Udah nyampe sini udah ngantuk. Ya lagi pada makan tapi aku udah makan tadi jadi kayak masih kenyang gitu. Mungkin buat malam kali. Oh, itu harus dinamain dulu bentar. Ini menemani ya. Enggak jadi. Lu mau kuliah ya, Mir? Tengoknya mau beliin aku Taiki. Mau. Sekarang ingat 4,5 atau 4? Dia jadi kalau Amazon 4,5. 4. Iya, gue 4,5. Iya, ntar aku jadi kalau Amazon. Udah namain. Jangan Amazon. Amazon tuh. Oh, Amazon juga. Apa Amazon? Gua enggak ikut Amazon. Besok tanggal 22. Gue aja beban kemarin. Tipe-tipe tadi makasih. Ada kira. Lo mau bikin nah kalau telur matang terus telur setengah matang iya. Tapi sebenarnya telur setengah matang tuh bagusnya yang telur ini doang kok mirip kamera sih ini aku butuh telur oh my god mahal jangan mahal tuh gitu lo mahal ini mahal ada ribut kita mahal. Kayak kurang tinggi. Hai. Apa manggil-manggil doang? Ngomong si Onil GOGO-nya banyak banget. Tapi aku kedua. Thank you, Riosa. Send a photo. Kenapa? Gue kaget, kok. Kenapa? Kayak ada ada getaran di sini. I did not. Terjadi. But I don't know kedinginan. Ajunan. Kayak anak-anak sekolah lagi yang gendang di meja. Hey guys, good luck buat Amazon for the oh makasih. Tempat makan warna bibir sama. Iya, dia lagi di teater. Lihat aku pakai baju apa? Ambil aja ombre. Ambil ombre. Iya, gue selalu sukanya ombre.
gue nggak suka kalau pakai satu produk kecuali lip tint. Tapi kalau untuk lipstick gue harus ombre. Nah, gue lebih suka gitu. Ya. Nah, aku guys. Satu sih. Bukannya aku pick me girl sih. Baju couple dengan uang kuang. Yes, yes girl. Terima kasih ibu sekolahnya. Kenapa Amazon harusnya lawak podcast di sini? Kita coba main marah bareng aja sama Kak Gita. Cina, sama tidak. Menurut Kak Adri aja nih. Ya Allah, mainnya lawak banget. Ketemu gak nih? Mainnya lelet. Ada aja enggak ada. HP lihat Jesse, tablet lawan dulu kan. Eh, mantap banget sih, Kak. Mantap banget. Tulang tulang tulang. Apa? Lu. Guys, gua harus nyamper ke rumah lu. Demi apa lu? Gua mau ke mall dekat rumah itu. Oh, gue kira mau ke rumah. Udah excited gue. Mau beli perlengkapan. Berarti ke itu dong, ada dong lah. Yang itu bukan sih, ITC. ITC apa? Oh, ITC. ITC apa? Cewek. Cewek tuh. Jangan salahin dulu, salahin aku aja. Aku belum makeupnya belum kelar nih, masih bete. Gua kira udah pakai eyeshadow, alis, eyeliner, tapi belum. Enggak jauh itu. Tapi belum. Ayo, masa Onil enggak mau ke Moi, guys? Kasih tahu sama pihak Moi dong. Gua mau. Mau banget kita ya, Kak. Benar. Setiap minggu gue dulu ke sono. Tiap hari gue ke sono. Tau gak nih ngapain? Nyopet. Enggak dulu. Ini telurnya setengah matang. Udah bilang. Enggak, gue matang, gue matang. Lu mana lihat. Lu tuh enggak pernah dengerin apa yang gue. Kemarin aku selalu dijokin Ashel. Gue jadi inget kita ya. Apa yang mana? Kalau momen-momen nangis-nangis gitu, kalau diinget-inget jadi kayak kocak gitu. Oh iya. Kenapa sih? Momen-momen kita saling berbicara, saling kita bitong, saling memandang, iya. Saling membicarakan sesuatu hal yang pada awalnya kita anggap tidak perlu. Tadi aja tapi ternyata perlu banget dalam sebuah kayak roller coaster keuangan. Istri gue jadi inget kalau inget boleh sih. Boleh tapi kayak lega banget, lega banget dengan cara kayak gitu kayak pakai baju XL lega. Tiap hari ke sono lah gue dititipin di Moi tau nggak tiap hari itu dimasakin kah masuk sendiri sih dititipin gue orang tua jalan gue di Moi sendiri masukin rockstar gym tempat penitipan anak gitu. Ada. Makanya kan udah direkomendasi kalau misalnya punya ponakan terus mau dititipin gitu di Rockstar. Kalian nggak masuk Apsara biar dia tuh nganggurnya tuh ada manfaat gitu loh, bisa joget, bisa tekan. Kamu ya kak, kak on lu kak. Halo, hai kak Tina. Pasti kehujanan. Lihat. Oh my god. Oh my god. Kak Tina. Kamu sama baik. Tadinya sapa Suhong dulu dong. Pernah dong. Halo. Sayur kayaknya. Orang kenal Suhong gak? Suhong ya? Suhong cinta ya? Suhong suka. Eh fans! Ini dong. Yang main ini. Kenapa apa? Kenapa? Tributik. Sendang. Canu. Tadinya mau sendang. Nama ini Suhong kan? Atau Suhong EXO? Oh iya ada EXO ya Suhong. Ampun Suhong. Oh ternyata sempat itu kan Tina. Suhunya berapa? Suhunya berapa aja? Kalau bisa hafal gitu. Wah yang buat gini. Aduh, kalau bisa lagi masang jatuh ke bawah benjek. Iya, jatuh ke benjek itu kalau di jalanan. Bukan, itu membunuh. 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 Ini apa sih kak Wildan, aku gak kebaca ini di luar, oh di luar lagi hujan kasihnya sama motor tahu Jamal gak? Tahu sih ada warna Jamal ditunggu ya kalau nonton teater besok pantunnya ditunggu ya ditunggu Haikal apa lagi teh ayah sama punya sendal ya teh Mahen Mahen apa? Nyanyi. Iya. Maksudnya lu lagi bahas penyanyi benar apa? Mahoni. Mahoni. Halo, kodok. Halo. Kari
hari-hari. Gue dulu sama mak gue pakai tempat makan harus kayak gini. Gua. Bukan. Kalau enggak hilang. Kalau mak gue liat gini disimpan nih, cuci. Iya, suruh bawa bekal pakai ini pokoknya. Ya. Gue nggak boleh bawa tempat makan mahal. Apalagi hilang. Enggak, ini bukan aku yang bisa kata ini. Mau telur gak? Kuningnya aja. Sebenarnya makin banyak. Iya, belum bisa make up ini. Belum pakai lip tint, belum pakai blush. Oh, iya. Gue ingin yang kayak gini. Oh. Ayo dong, teater dong. Tor. Rek halilintar. Joget aja, tari tor. Sampai apa kain belum dicatok tuh yang lain ya rambutnya nih. Masih jelek. Hai. Kak Cia, ada Kak Cia. Guys, say hi Kak Cia. Emang. Kamu pada make up sih? Ah, make up. Belum selesai. Ya. Enggak. Ya. Ya. Ada Mira sih. Kayak warnet ya, Wak? Dua, tuh, dua. Hah? Apa? Okay. Satu, dua, tiga. Gue gak bisa. Oh iya, oke. Ya, gue rambut, Kak. Gue onion nyuruh gue pura-pura nge-lag. Gak suka telur putih. Kurang sih sekarang lagi sukanya telur kuning. Guys, selamat dulu ya sama Ola dulu. Bye bye. Habis dulu ya bilang kayak kan kalau ke Bekasi mah ada fan base-nya. Ada fan base-nya. Pasti lo apa aja? So asik yuk, so asik. Gak usah so asik gitu. Oh, ini kameranya bagus banget. Ini juga nih, so asik nih semua nih. Kita mau kacau. Jangan, kotor dong. Hai. Weh, ada Kak Chicken, ada Kak Chicken. Buat aku. Ini apa ini? Tisu. Tapi wangi ya, warm pack. Enak banget. Sudah siap belum, Cipio? Lalu ya, gue mau baca komen, tapi gue tuh kayak seret gitu. Gue gak ngerti. HP O'Neal, ini HP aku. Sampai teriak loh kak. Udah habis. Ini ada putih telur dan sesendok nasi. Kita lanjut dessertnya ya. Ini dessertnya ini kayak nikahan deh. Langsung tuangin sirup kak. Kayak nikahan ini rame banget. Ya radang, habis itu mau. Mira. Ya udah nih. Mira anak siapa sih gitu amat kelakuannya. Kayak aja. Astagfirullah. Tanya gue sih. Tanya. Jangan enggak. Bete. Allah spill parfumnya. Drek. Makasih ya Kak Tina. Tumben enggak hitam, Kak? Ini hitam, Nak. Lagi kemarin kan diskon, Kak. Diskon 50% untuk pengguna Tumblr. Ini aku minta itunya doang, enggak dikasih. Terus aku kasih di sini kan aku enggak tahu esnya. Betul. Dari air beneran atau enggak? Oh, air beneran. Ya enggak mungkin sih Starbucks. Eh, maaf. Sudah biasa, ini ada. Ini kamu joki, joki mana aja deh? Di suruhnya joki men. Geser, ya udah. Nih geser, Fiami. Dingin, pakai sendal. Jangan ya, jangan pada turunkan hujan ya. Dikasih segeledek-geledeknya loh. Tadi, petirnya kayak roller coaster tau kak? Bener lo nyambar lo, serem lo aku tuh di mobil rasanya kayak
Kenapa punya es batu es enak itu ya? Enak. Kita kan punya es batu. Suka banget. Kita perlu-perluin memori Katina aja enak kan kita baru. Ya, nih, aku minumnya jauh banget guys, mau kan? Happy baru. Tuh kayak ular abis makan nggak minum. Nanti kak. Makan Katina. Pak, malas aku sama kau. Udah biasa kak, udah ya kan Fian, kamu udah terkena mental dari 2 tahun yang lalu kan? Emang ada yang jujur aja petir. Tapi kamu berdua cantik. Ya, punya onil bagus kan kak? Katina udah punya onil kak Tina. Kamu lebih suka kuning atau putih? Yuk, apa Katina? Kok sama aja bagus tuh dia. Bisa ini. Soalnya kayak lebih manusia guys. Ini kayak berry banget. Ini palsu kamera Onil palsu. Sama aja. Ini tuh rasanya aku dari tadi. Gak tau deh, ini mulai jam dari jam berapa ya? Saya Lupita. Bagus banget sih. Ini 15.38 berarti selesainya jam 16.08. Siapa yang bajunya samaan? Kita keren banget. Apa? Gini aja deh. Allah, aku mau mas. Eh, jangan usah, maaf. Udah aku pergi ya Kak Tina, sebentar lagi. Kamu mau udah selesai? Belum. Apa di situ aja? 15.40 ditambah 30 berapa? Jangan, ngomong selesai, selesain. Efek masih hujan ya, Kak? Deres banget. 16.10. Gila, gue pinter banget sih MTK-nya. Gue sepinter itu MTK-nya. Dingin. Katina, aku gak mau main HP sih, satu Katina deh. Jangan! Kan Katina viral banget. Jangan. So viral itu. Iya, terlalu banget. Iya, terlalu banget. Kenapa main HP? Terus kamu mainin HP itu? Enggak. Oh bener-bener ya? Enggak. Ini Katina HP baru ya? Iya, makanya tadi ayo kita penuh free memory Katina, soalnya Katina HP baru. Iya kan? HP baru dari mana? Dari 2 tahun lebih. HP baru, fix HP baru. Enggak ini nih, HP Katina nih. Ini HP Pioni aku kasih tau ya. Xiaomi. Keren banget Katina HP-nya ada gelangnya. Iya. Kok oh, ada ring light-nya sih belakangnya? Kalian lebay asofirah. Itu buat casan MagSafe. Ring light. Iya. Coba lihat. Ring light-nya. Tapi mahal tau ini casingnya. Kalau beli di store-nya langsung 1 juta ya. Iya, Kak. Masa? Ini kalau misalnya udah oh my god udah kacikan, hai kacikan. Hai kacikan. Coba bilang hai kacikan. Kacikan bukannya kamera main kita ya, Kak? Itu. Aku suka kacikun. Dikenal. Enggak salah sih. Benar kan? Eh Kak, kacikan kan kameramen JKT. Iya, benar. Yang ini kan kalau misalnya kan? Iya, kalau misalnya kalian duduk di sebelah kanan, kalau misalnya kalian nonton teater duduk sebelah kanan kacikan. Terus ada kameramen itu namanya Kacikun. Godain aja yang terbaik memang. Kacikun tuh. Godain enggak tuh? Iya, godain aja Kacikunnya. Cevio kita kan udah kenal ya, Cevio. Udah kenal Alif Cevio. Iya, kamu sama kerap banget. Gak dong, malu. Sama kerap banget kamu. Iya, kemarin aku potong rambut aja. Guys. Ada bawangnya? Iya, tapi lo kalian tau gak sih? Ini ada mentega gak sih? Gak ada bawang sih. Rasanya kayak apa? Manis gak sih? Manis gak sih? Hah, salah oh, makanya. Ya bisa, aku gak bisa lagi kapan minggu pelaksa sih, Jess? Gak ada yang susah. Oh iya, aku lihat, aku lihat. Kapan ya? Aku lihat. Aku malah malah salam ya. Dari Binjai. Itu dosa gak ya? Bukan, Alfik. Masih besin gak? Iya, masih besin. Kalau hujan gak? Ya gak hujan. Gue ngapain hujan? Terus gue menurunkan hujan. Oh benar-benar ya? Iya kan? Nanyanya tuh Ola di sini hujan atau enggak gitu? Di situ. Iya, di situ. Tuh, Ola hujan enggak?
kasih sih ke Karina. Duh, Fiammi ini bahasanya apa nih? Enggak, soalnya Lisa doang. Konnichiwa. Konnichiwa. Miasjeni, right? Miasjeni, right? Yeah. Nah, sih yang bibirnya bisa bilang. Ngapain? Kok ditanya gak jawab sih? Selalu gak usah ngegas lah. Olah ini yang punya SR kemana lagi rambut? Kayaknya aku kalau gak ngegas gatel gitu. Oh, aku karet banget baterainya. Get ready soon. Iya makanya. Kenapa? Sekarat. Dicas dong. Sekarat. Oh ini. Olah. Ini Ola, ini Onil. Aku bingung mau baca yang mana. Aku baca Onil. Iya, aku mau baca Onil, aku baca. Ola ngegas mulu memang. Pioni on cam dong, udah nih. Ola, Pioni bang es batu. Oh, udah nonton Gundam, udah aku nonton Gundam sama si Jason. Nil, BTS, Nil. Apa lah? BTS update. Ini si Telegram. Telegram. Aku main bikin Insta story aku botak gitu kan. Soalnya aku lagi prank mereka, aku potong rambut. Kalau ada ngomong BTS noleh semua nih. Lu enggak botak kah? Langsung. Enggak dong. Nanti hairpinnya taruh mana? Lihat siapa? BTS lagi owner kalau di tengah jalan sih dua kebelet tuh ada satu mobil yang coba teriak ya di duduk sama teh ya sih kan takut banget bayangin di duduk so takut itu kayak takut banget loh kayak orang-orang pada emosi gitu sekarang sama TBL. Aku juga gak ngerti kenapa. Kalau kamu gak mau botak beneran, ya, enggak lah. Gila sih. Taehyung. Taehyung. Mana? Pasti cipis ke Kim Taehyung. Lah ada opung gak? Ada. TBL. Pioni suruh TBL. Pasti TBL. Fasik banget kali. Aku dibahas. Takut banget loh. Lali. Takut banget. Ya. Ini jokit sini. Guys mau rambut lu ya. Cepi jokit cepi. Ini gimana nih? Ini ada tiga showroom nih, tiga showroom. Geser. Kalian udah makan belum dah? Hujan nanya apa ya? Makan mie hangat. Minum kopi gak sih kak? Ini tiga showroom tone-nya beda semua liat. Tapi ini beda. Iya. Ini putih banget. Kayak bisa diganti deh. Coba ya. Ini aku pakai filter, pakai red. Oke, yang mana? Enggak mau banyak orang. Kayak yang datang kan aku sama dia sama-sama. Enggak berubah. Sama. Kayak ini enggak sih ini. Jadi kan datang dari grup aku. Ini enggak sih. Kayaknya lebih mirip yang ini deh. Kayak ini enggak grup-grup yang lain. Jadi kayak kekuningan gitu loh. Iya, yeah, ini kuning. Iya. Nah, liver dia. Ada yang pink, pink. Jokesnya katanya agak kuning. Gak bisa. Yes. Kembali original. Hai. Mau cepet-cepet. Potong poni kah cepet enggak? Poni kah masih segini aja. Hari ditinggal. Hari-hari. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kekuningan. Ada yang bilang kekuningan ngapain sih? Kan benar. Di kuningan tuh ada apa sih? Kuningan tuh nama Jawa daerah juga sih. Daerah. Tempat. Enggak tahu nama apa dong. Wilayah. Sehat dan bahagia selalu semua. Amin. Kayalan dulu. Pioni kapan showroom? Aku showroomnya nanti aja deh abis SG. Malam guys, malam. Kaku ya kalian? Aneh banget gak sih? Aku kira sama Vio
Gak mau. Jangan lupa makan, gak mau. Gak mau, gak mau. TBL. Kenapa sih TBL tuh sangat ngetrend ya? Tebel, tebel. Tebel. Takut banget loh. Pengkor. Oh iya. Lihat gak TikToknya? TikTok siapa sih? Bondol. Oh, lihat. Apakah dia bikin kayak Kaola bikin postingan itu enggak sih? Iya. Di IG-nya. Terus di ini lagi. Di komen dia. Di komen apa? Sama si Bondol. Oh, iya. Iya. Di waro. Di waro. Ya masih makanan gua enggak enak hari ini. Katina, Katina. Eh bukan di IG, di TikTok dia yang di ini yang dibalas ya. Iya, itu botol siapa? TBL. TBL t-shirt Barbie large. Gak usah, udah bilang gak usah so asik. Alif kesel. Oke, okay, terima kasih guys yang udah ngomongin aku. Cetil mam apa? Jadi guys, aku lagi makan review. Aku lagi makan ayam. Kapan TikTok soal lagi? Telurnya. Tapi ada, kayak saus-saus, gak tau kayak manis-manis gitu, gak tau ya namanya. Tapi ini enak. Makasih. Selama ini ayam ini enak. Kapan swap lagi? Udah ada di draft loh, tapi tinggal diselesain doang. Tapi belum tahu. Red 10, kalau misalnya aku red ini makanannya. Tunggu ya, aku harus rasa-rasain dulu. Kalau dirasa-rasa ini kayaknya 8 per 10 sih. Kenapa Katina punya palu, Katina? Di palu Thor. Enak. Aku kaget banget lah kalau ada palu. Jangan, itu selalu tersimpan. Kalanya lagi rambut ya? Iya, kalanya lagi rambut. Jadi kita jokiin dulu ya. Cevio tuh ditanya, Cevio inget Alif Taylor's version gak, Cevio? Ingat, dia ngomong disuruh Cici Jesse. Apa disuruh apa? Video call. Emang kan yang kita ngomong di mobil itu kali ya. jangan lupa VC Cevio. Berarti dia mendapati janji ya. Ini kok sepi amat sih. Tapi tetap soasik, tetap soasik. Suka Taylor Swift ya? Iya dia. Swifting. Ini O'Neill punya showroom kan ya, notifnya banyak banget. Iya, emang dia kayak join grup itu kayak gitu. Nomor 13 ada kami. Makasih. Kang sama. Nah, dia pengen beli buku yang kayak inspirasi gitu. Justin Gardner. Justin Gardner. Itu buku semua aku punya. Tapi itu filsafat. Buka enggak? Udah ya, kita enggak teman lagi. Kalau misalnya buku, kesel banget. Aku juga suka ya baca yang kayak tentang kehidupan. Lightingnya juga. Biar kayak orang dewasa gitu. Enggak deh. Lebih yang kayak apa ya? Things you can see when you slow down. Benar enggak sih? Oh yang buku yang itu yang gitu. Aku pernah lihat itu. Sama kayak aku bukan menyerah tapi hanya sedang lelah atau apa gitu ya. Atau apa gitu judulnya lupa. Tuhan, itu bagus. Hujan. Udah banyak kebanyakan. Kalau sekarang aku lagi baca. Ini semua showroom dengar kok. Kehidupannya Steve Jobs pernah baca? Enggak pernah. Vio, aku makannya gak habis-habis. Iya, gimana ya? Merin! Aku sambil ngomong. Kamu kayak orang tipes deh. Kayak orang tipes sama. Kak O'Neill kemana guys? O'Neill lagi rambut. Jadi showroomnya kita gantiin. Itu kenapa Ola? Bukan Ola. Belum. Wah, rambut Vio baru. Ih, enggak tahu. Justru rambut lama gak sih? Oh iya, Cevio pas tim-tim sering banget. Iya. Pas tim-tim aku diginiin terus. Cuma aku sudah mulai bosan dengan poni-poni yang menutupi keseluruhan jidat. Jadi ingin udah mencoba ini ya, udah bosan ya? Jadi mau coba yang lain. SG tawar gaji hari ini. Nomor. SG nonton Spider-Man, Cev. Enggak nonton, ini nonton Marvel gak? Spider-Man Marvel bukan sih? Iya, tapi belum keluar yang Spider-Man yang baru itu, masih coming soon.
Tim D sudah disband. Ya, maaf deh. Enggak usah diingetin, udah aku sudah ingat. Iya, udah tahu kok, udah tahu. Emang enggak boleh. Diserang berdua langsung. Diserang langsung deh. Jeci hari ini dapetnya rencana diapain tuh? Dibotakin kali ya. Santai banget sih ngomongnya kayak dibotakin kali ya. Jujur udah sering gitu. Tahu banget, iya makanya. Kayak banget sih sekali-sekali messy gitu loh konsepnya, tapi gak sih, gak bisa buat gak rambut kayak jelek banget gitu. Mendingan gak rambut atau gak make up? Gak rambut sih. Serius? Gak bisa gak make up. Gak bisa, pasti pasti ya, make up sama lah sih, harus. Aku juga gak bisa gak make up. Dibotakin, iya. Atau gak dicepak, cepak ah. Cepil udah nonton Insidious. Insidious ada yang baru kok? Gak tau. Gak tau. Udah lama deh gak nonton-nonton gitu. Kayak dulu pada lama gak nonton film. Aku udah lama nonton bioskop tau. Sekarang nonton bioskop udah bisa dua bangku satu ini ya? Kemarin aku terakhir nonton sama Cici Asli nonton Venom. Aku terakhir nonton sebelum PPKM ini. Oh, nonton apa? Atau yang apa ya? Nonton The Unholy gak sih yang aku nonton sendiri? Oh iya, iya benar-benar. Itu terakhir gak sih? Gak tau, udah lupa guys. Rambutnya bikin cornrow. Aku juga selama gak nonton Spy Fimsy. Haduh. Gak bisa move on ya deh. Mm-mm. Susah move on ya kak. Sama. Ngeliat Cepio makan jadi lapar. Ayo kita makan bersama Sakura kita makan. Ya kangen lagi. Ya sedih lagi. Sedih lagi. Rambutnya bikin cornrow. Cornrow tuh sebenarnya bisa tapi harus panjang kayak apa? Pendek. Cornrow gitu loh, kayak yang di kepang-kepang. Kayak, gimana jelasinnya? Cepio jokin berapa showroom sih? Di sini sih ada dua ya. Itu si Jessie satunya, ada tiga HP di sini. Iya. Kamera satu, kamera situ. Dua, kamera tiga. Lo gak bisa move on dari Migi kata Cepio. Aduh. Takut banget loh. Iya. Takut banget loh. Ainda. Ola mana? Kak Ola lagi rambut guys, jadi lagi dijokiin. Kayaknya kita harus tulis gak sih? Kak Ola lagi caption. Rambut, tunggu ya. Kemarin aku juga pas, aku kan kemarin kegiatan kan. Terus aku sampai malam, aku kira tuh kegiatannya gak bakal sampai malam. Aku juga malam, tulis disini. Terus kemarin aku showroomnya di full dijokin Ashel. Aku munculnya dikit banget. Maaf ya, aku yang sekarang udah ketemu. Iya. Joki profesional. Kita selalu menawarkan ini ya. Pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Bukan konsumen. Untuk klien. Pelayan. Klien. Udah sih ngerti MLM banget tuh. Kak Amsepnya baru masuk, ya? Hah, lucu banget. Hai. Cisalan kehujanan. Oh my god. Harga jokinya berapa, Ci? Itu enggak bisa dipublikasikan ya. Rahasia dalam. Rahasia dalam. Ada yang bilang enggak bisa move on bareng Arashi, padahal itu kursinya masih di belakang ya. Ini juga kursinya masih ada di sono loh. Jadi kalau kita nunggu MC nih, nunggu MC kelar, kan kita nunggunya duduk di kursi sono. Jadi kayak kangen performnya, tapi kalau kangen kursi enggak sih, kursi masih tetap ada ya. PMC JJ belum gue refer. Ya nggak boleh dong, kan aku udah pap minimal sehari sekali. Iya. Iya, Alin. Kalau kamu nggak pap minimal sehari sekali, aku refer. Ya, tapi kan aku sekarang udah bawa lagi. Kan beneran berarti worth it. Tos. Halo Cepio, Jeci. Hai. Kalau Onnya lagi rambut lagi apa dong? Waktu itu ada yang kayak gini.
lagi dirambutin, maksudnya kalau nggak dirambutin nggak punya rambut. Lucu banget. Lucu banget. Berarti maksudnya rambutnya bukan rambut tapi lagi di hairduin. Kalau lagi rambut, tapi kalau kita kan emang ini lagi rambut ya. Maksudnya lagi di rambutin, tata rambutnya. Ya mati nih. Ya. 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 Showroomnya mati gak tuh? Enggak tingginya. Ya, guys, ya showroomnya kawannya mati gara-gara dia baterainya mati. Aku akan menyelamatkan showroom Onil. Aku membawa charger. Charger, iya, yes, betul sekali. Tunggu ya, guys. Aku enggak bawa charger. Iya. Aku bilang Onil dulu ya. Bentar ya, guys, tolong dijokiin juga. Tuhan Yesus. Tanggung jawab penjauh ki. Oh itu yang namanya Hus nggak di sini nih. Wah parah nih. Oh nonton Kristi, nonton Kristi. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Aku udah 30 menit nih. Aku datang membawa penyelamatan. Nih untung aja di sini deket banget ya sama. Eh tapi nggak bisa, ya nggak bisa di potato. Maaf banget. Gimana? Nggak ya, apa-apa kayak gini. Eh tapi aku nggak tahu password HP-nya Onil. coba tanya dulu. Tapi dia udah tahu belum mapnya mati? Tahu, cuma kan nggak tahu showroomnya belum mati. Iya sih. Ini kasih tahu dulu. Aku dilema. Gimana dong guys? Diam. Sebagai joki profesional kita harus memikirkan jalan keluar ini, Ci. Sebenarnya langkah pertamanya harus apa sih? Kan enggak bisa. Siapa tahu bisa, siapa tahu enggak di-lock. Enggak mungkin sih. Kira-kira password HP Oni apa ya? Tinggal ditanya, Ci. Iya, ya, aku tanya dulu ya. Tapi nanti enggak sopan buka-buka HP. Atau kan bilang dulu ini showroomnya mati mau dinyalain. Gimana bawa HP-nya aja? Tapi lagi ini cas. Ini emang nunggu baterainya adaan dulu. Mana sih baterainya? Nggak bisa baterainya lagi? Nggak bisa, belum dibuka soalnya. Kalian tau nggak password HP Onil? Aduh, mereka... Dia suka BTS, mungkin ada 77-nya kali ya? Iya. Atau nggak... jangan, kita jangan ngomongin passwordnya. Iya. Onil. HP-nya mati ya. Onil datang. Kita enggak tahu password HP kamu. Oh iya. Oke. Okay. Nih silakan. Sang empunya. Makasih banyak. Udah selesai rambutnya. Udah. Onil datang. Thank you guys. Thank you Onil. Pas itu showroomnya belum selesai itu showroom. Coba oh masih kalau... stuck ya. Jatuh dengan set gitu dari sana. Aduh, itu gimana view-nya? Enggak tahu.
maaf. Ya Tuhan. Mau datang O'Neal ada-ada saja. Aduh. Capek. Nah, terus kan dia panik mau gini-gini apa kan? Iya. Dua kali. Capek. Aduh. Aduh pusing. Aduh. Aduh. Gak apa-apa. Eh maaf ya beneran sumpah. Apa? Disuruh push up. Sebagai hukuman ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah sering jatuh, udah sering jatuh. Udah. Hari-hari. Hari jatuh nih. Udah lucu banget ya sampai. Gak tau nih bukan lari. Gue kira tuh ada bangku. Eh ternyata masih di belakang. Barbar banget emang. Barbar banget. Mejanya ikut ketarik kalau salah aja. Aduh. Dapat aja di slow-mo lucu banget. Di slow-mo. Aduh muka gue kayak terus gimana panik, nih. Panik. Capek nih bukan orangnya yang suka nyungsep, HP juga nyungsep. Kaget. Rasa pengen bengong gitu. Habis ketawa tuh capek gak sih? Capek. Apa kayak lapar lagi deh. Ya ampun. Kayak di tengah-tengah kita nggak tahu itu tiba-tiba ada ngomong info jangan makan masakan CPU itu kayak maksudnya kayak, apa? Maksudnya apa di tengah-tengah menyudutkan saya seperti itu. Banyak kamera ya Nitch. Terus dari tadi ini notifnya Nil. Iya banyak banget. BTS. Aduh. Lebih kaget ya nonton notifnya muter. Atau gitu tadi aku bisa showroom tau, aku pikir kayak udah mau UGR gitu jam 4. Udah berapa menitnya ini? Sekarang eh sama ini, sama mulainya. Sekarang 5, udah sih udah 3. Udah belum ya? 3-8, ini berapa? Oh 40, 40 beda dikit. Oh beda berarti dikit ya? Udah, ya gak sih? Udah, 70, udah. Iya udah. Ini bangkunya aman, makasih loh nanya bangku. Aduh, mejanya aman ya. Mejanya aman. Ya kalau gitu aku absen deh, aku absen. Kayaknya bentar lagi udah mau UGR. Iya tapi kali ini enggak. Iya oper. Iya hari ini saya. Selesai nih, iya selesai nih. Sambut for today. Jadi aku absen deh, thank you guys. Ini nih botol minumku yang udah ketinggalan hampir setahun deh. Eh yang lama bang. Belum. Yang ampun Cevio. Kayaknya aku, yang pink juga ketinggalan di dalam. Iya yang warna ungu gak sih? Tiga botolku ketinggalan. Oke aku absen ya, aku absen. Dari nomor 13, Matthew Basius. Ini agak mengalir gitu soalnya. Nomor 13 ada Kak Pierre Lever. Pierre Lever. Habis itu ada Kak Dika, ada Kak Rian, ada Kak Asai, ada Kak Giana, ada Alif, ada Bongnya Cepio, ada Kak Faris, ada Rio Sang, ada I miss orang you, terminal, I miss you too. Ada Kak Rivaldonya Jeci, ada jen. Kak Chicken. Nomor 1 ada Kak Bimantara, keren banget sih Kak Bimantara sih. Thank you for today. Makasih juga ya gift-giftnya. Nanti kita ketemu gak nih di SG? Ketemu si Fix. Dadah. Dadah. Teater gak guys? Teater dong, teater. Rambutnya habis dimodif gak tuh? Kita ketemu nanti ya. Bye. Switch, udah. Sekarang dadah, rambutnya lagi apa? Hah? Lagi apa? Oh maaf ya, tadi aku udah caption. Oh iya, tadi oh gara-gara dijokin. Oh, gimana caranya? Ini caption. Kamu enggak tahu caranya caption. Enggak tahu. Demi apa? Sumpah. Ini gini nih. Caption. Oh, itu bisa diganti. Oh, yeah. Coba kita ganti sekarang. Ya ampun, udah berapa tahun main showroom? Belum tahu. Aku udah rambut. Ola belum kita sekarang jokin punya Ola deh. Kita sekarang jokin punya Ola. Ola rambutnya tebak. Ya. Tebak di mohawk. Mohawk. Bentuk lope-lope enggak sih, aduh. Satu tahun udah bisa. Sumpah baru tahu. Nih, aku udah rambut, yes. Nanggung banget, udahnya kurang A. Iya, iya. Tapi enak aja ngetik UDH. Hah?
Halo, saya di sini lagi. Oh, ketemu lagi kan. Pindah gitu ya. See you hari ini, see you. Saya. Yang tadi. Udah tau pakai caption bisa dipakai terus nih. Jiji enggak mau nyemangatin aku buat. Semangat. Jaga protection. Oh my god. Tahu enggak tadi gua jatuh, malu banget. Gua mau duduk ternyata bangkunya masih jauh. Terus gua pegangan meja. Mejanya ketarik sama HP jatuh. Ada HP. Ya Allah. Anjir. Terus gua gosok-gosok HP. Itu ada cuma ada kelihatan HP-nya. Ya, gosok-gosok gitu kan. Keluar semua loh. Jinnya udah keluar. Katanya udah end live, udah. Aku udah ini bukan live aku, ini live Ola ini. Sama ya. Heboh banget lu datang-datang heboh banget. Iya, kan emang anaknya konsepnya heboh ya. Iya, gimana ya? Kok gitu? Heboh. Gak kelihatan. sumpah gue gak kelihatan tau. Padahal gue udah kayak 3,5. Wow. Dua-duanya. Tapi gue kalau gini juga gak kelihatan sih. Segini juga gue gak kelihatan. Apalagi gue begini. Oh, gak kelihatan. Coba ini. Ini masih lumayan jelas. Ini coba kalau gini. Terus kalau gini, surprise. Enggak dong, yang gini kalau gini. Pecah. Ngomong. Sampai setengah. Gimana sama BTS gak? Suka dong. Suka siapa? Siapa? Kamu suka siapa? Kenapa? Oh, dia suka Jimin. Aku juga suka Jimin sama dia juga suka. Eh biasa. Gak boleh. Ada lagi gak? Sama Hoseok. Oh, kita tahu itu cadangan dulu. Oh, cadangan. Apa tuh yang tau semuanya? So kan udah gue bilang kalau misalnya gak ada. Tapi footbuster gue tuh itu Sunshine. Iya benar banget. Gitu loh kayak. Gimana sih biar bertiga? Biasanya sih kalau bertiga satu chat setan. Di tengah. Terajar. Oh, Jimin. Kata tahu lu army. Saya army baru. Saya dulu jelek-jelekin gitu sih. Biasanya sih selalu begitu sih. Dulu tuh pada ngomongin, Jimin ganteng banget, Jimin ganteng banget. Terus aku bilang, apa sih biasa aja kali, Jimin. Sekarang ya. Ternyata nggak boleh kayak gitu. Kioni suka dari tahun apa? Dari tahun berapa? Aku dari era apa? Era sebelum Anitin apa ya? Sami. itu jauh setelah I Need You. Iya, I Need You aja itu 2016. Sami 2017 kan sih? Time travel ya. I Need You apa sebelumnya ya? Itu kok enggak salah. Ini War of Hormones bukan ya? Oh, War of Hormones 2015. Oh, Boy In, ih lama banget. Oh, di gua pikir Boy. Boy In. Boy In itu Ben. Enggak apa. Enggak salah. Army baru. Berarti dari yang masih kayak ini banget ya? Iya. Aku kayak proud mama. Mama menemani dari lanjut. Tapi sekarang udah enggak gitu ngikutin sih sebenarnya. Kebalik ya? Iya, kebalik. Kelalu sih. Kayak lu kayak masih fresh banget nih. Jadi iya. Enggak sih. Apa ini? Saya sih sebenarnya iya, ya udah lah ikut aja. Dari kapan? Dari kemarin. Semalam ya? Enggak tahu dari kapan ya. Kalau dari gara-gara PTD. Baru banget nih, baru 4 baru. Bulan. Baby army. Baru 4 bulan. Tahu BTS gara-gara waktu itu Fake Love 2018 dikasih tahu teman, dengerin deh coba, tapi kayak itu oh ya udah biasa sumpah. Aja gitu. Tapi enggak lihat performance-nya gitu, cuma denger lagunya. Gara-gara Fake Love 2018. Iya. Demi apa? Udah lama banget sih. Iya. 2018 kayaknya baru. 2018 gitu. Bahkan udah 3 tahun yang lalu. Emang 2018 ya? Iya. Tunggu aku enggak percaya. Kayak lama banget. Kaya emang iya kan 2018. Bukan 2020-an ya? Iya. Coba let me check. BTS. Sabar kak. Oh iya, lain 2002. Oh iya, kita 2002. Iya, 2002 lain Mak nih. Iya sih Mak. Kok kayak gak cocok gitu. Lain Mak nih. Benar dong, 2018. Duh kan, iya 2018. Ini apa? Baru 4 tahun.
Oh iya, mau 4 tahun nih. Lo kira berapa emang? Kayak 2 sih, 2020 lo aku pikir. Oh iya. Tapi kira sih baru kemarin tau. Iya, makanya kayak baru gue ngapain love you so bad. Love you so bad. Iya. Uri Magne. Uri Magne. Siap si Magne. Udah kuncir dua, udah Magne banget. Kita kan udah beda ini. Dua. Oh berarti gue hium. Gue hium? Cowok lah. Nuna ya? Bukan. Oh, Eni. Uni Padang. Uni Padang. Berarti oh, aku makan nih, beneran aku makan nih di sini. Terus kita berdua kayak Magne. Dari dua lain. Coba kalau Magne coba ini dulu, Egyo. Oh ya, Egyo. Big enough. Gue gak bisa ngeliat itu. Belum selesai, lanjutin dulu lagunya. Datang lagi, ya, kenapa? Cok yang banget, cotago gitu kan. Cotago gue sayang tagnya. Kiyowo. Uri itu artinya apa? Makna kita. Oh, makna kita. Our. Yeah. Oh, our. Yeah, okay. Our. Berarti itu Uri leader, Uri. Leader kita. Iya. Yeah. No, gimana kita? Namaseyo. Tau, Pak. Gue. Kiyowo, kata Happy Kiyowo. Oh, iya kan kamu Happy Kiyowo. Iya, lu kan Happy Kiyowo. Nangis. No. Kiyowo. Aduh. Bentar lagi ya, Foyfi. Jangan apa lu. Jangan yang itu. Apa lagi ya? Tapi Onil enggak ini ya, enggak K-popers lama. Iya. Oh, berarti baru BTS. Baru BTS. Oh. Justru first time ya? Iya, first K-pop. Time. Oh, iya, first time. Kalau saya sih dari kelas 3 SD nih. Oh, wow. K-popnya sepuhnya. Gue lebih tahu lagu orang lain daripada yang BTS. Oh ya, karena lu keseluruhan ya, multi fandom. Gara-gara gue tahu BTS, gue jadi kayak mulai ya kayak tahu lihat-lihat gitu. Gila sih. Berarti ya berpartisipasi BTS dalam hidup lo. berarti ya, nggak berpartisipasi sih, iya, tapi berarti. Iya, berarti berpartisipasinya apa ya? Ada nggak berpartisipasi berarti aja nggak bertapa nggak berpartisipasi tapi membuat hidup saya menjadi lebih berwarna. Fiona harus kayak gini. Fiona, oh ya, gimana? Gini. Iya, sambil monyong terus kedip satu. Nah. Gak usah deh. Kita yang malu. Ya Allah. Dulu dari zaman 2PM. Apa tuh 2PM? Ya tau gak? Put your hands up. Put your hands up. Iya, itu. Gue pengen dulu kuliah kayak cuman sekedar tahu kayak tahu lagu-lagunya ya, Suju, Tunewan. Iya. Tahu doang tapi kayak enggak tahu mukanya gitu loh. Nah, dengerin kayak lo suka dengan muka gue aja. Wow. Lo mau lihat muka Jimin enggak? Rambutnya mirip kayak gue. Gak usah deh lo. Jangan salah, Jin. Rambutnya mirip gue lo, guys. Jangan salah. Tipisin lagi dong biar kayak jangan lah, ketawa dong. Jangan terinspirasi dari situ. Ya? Enggak. Terinspirasi. Jujur gak kebaca. Wonder Girls. Oh, apa tuh? Oh, Wonder Girls itu yang mana? Nobody, bukan ya? Nobody but you. Ini lucu banget. Lu rambutnya kayak absurd.
Bener juga. Lucu banget. Ini Oni lah. Tihan Milna. Oh iya, oh iya. Oh iya, gue baca dulu deh. Makasih ya. Eh maaf banget ya tadi ditinggal. Nih hadiahnya adalah foto. Ini ya? Iya. Ya, gue tau gue selucu itu, kayak gue lucu banget. Terus ya gift-nya Kak Rinaldi Eka Putra, Kak Mas Ragil, Kak Bila, Kak 30. Thank you gift-nya. Aku buang makanannya. Kak Grace, hari ini ada Mira. Ya. Aku bajunya ada Mira. Mira aja Kak yang ganti, aku baju pakai baju. Kucing. Ania, udah belum? Kak, sabar, Kak Rinaldi Eka Putra, Kak Bila, Kak Ali Fahmi, Kak Salisa, Kak Nano Nana Nugget, Onil Botak, Kak Karinja, Kak Mif 2004. Thank you guys, aku mau latihan dulu. Karena nih, poni aku gede. Ya, poni aku baru. Twini. Ogah. Ya Allah, sakit hati gue. Oke, kita end live sekarang. Makasih ya guys sudah nonton. Makasih ya Kak Alfian, Kak sayang. Nonton SG ya guys. Sayang semangat 3 show Ola. Ih, iya, makasih ya. Kak Ina, Kak FY, Kak Bel tetangga sebelah, Kak Ilham Ram. Masa gue dibilang rambutnya mirip Absol? Makasih ya Kak Onyel Tonggoy. Terima kasih ya Kak Andri, Kak Redi, Kak Bagas, Kak Mif 2004. Mana sih? Kak FY, Kak Fidel, Kak Ina, Kak Lena Sinabela, ini kan saudara gue nih. Kak Hani sayang Ola. Opung gue tonjok ya. Kak Belta. Musnah kan? Kak Bel tetangga sebelah. Kak Hena, Kak Solali, Ola Olala. Kak, gue totok ya lu. Kak sayang Manis. Semangat tiga Manis, mau kemana nih? Aku udah. Gue geli. Udah, stop buat kalian semua. Stop, ayo. Ini lah karena kita bodoh, jadi kita akan. Kita. Apa? Oke, makasih ya. Bye guys. Semoga sehat selalu. Tuh udah ada